umat masyarakat Golomori yang saya kasihi. Selaku Kepala SSA Gavike Panglabon Bajo, terkait dalam pelayanan kesehatan program malaria Perdaki, mereka telah siap untuk menerima tugas mulia dan luhur. Kini saatnya mereka akan menyatakan kesediaan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan sesama, dan disaksikan oleh seluruh undangan yang hadir untuk menerima dan melaksanakan tugas pengabdian ini dengan penuh tanggung jawab. Bersediakah saudara-saudari menjadi tim yang kompak, yang senantiasa membangun kerjasama dengan semua pihak yang terlibat langsung ataupun tidak langsung, dan menjunjung tinggi komitmen pengabdian, pelayanan serta solidaritas demi keberlangsungan dan kesuksesan program? Ya, kami bersedia. Terima kasih kepada Perdaki wilayah Flores Sumbata yang telah saya tahu 5 tahun bekerja dengan sangat keras sehingga hari ini bisa terwujud di satu mulai sebagai desa bebas. Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi kepada Perdaki yang hari ini telah menyelenggarakan kegiatan deklarasi bebas malaria di Desa Golomori. Bahkan harapan besarnya adalah bebas malaria di Kabupaten Mereka. Mengucapkan toksiat untuk seluruh warga masyarakat Desa Golomori karena sejak hari ini desanya dicanangkan sebagai desa bebas malaria. Dan terkait dengan kegiatan hari ini, kami tentu berterima kasih kepada Perdaki dari pusat sampai ke daerah.